Halo Kupedis dan welcome to my gallery. Jadi kita akan kembali melanjutkan FIFA Mobile. Teman-teman, sembari gue mau menyelesaikan akademi lah dulu untuk membuka mode-mode lain teman-teman yang ada di FIFA Mobile kali ini. Jadi gue tadi baru aja explore teman-teman, ternyata ada beberapa misi yang juga kita bisa selesaikan di FIFA Mobile teman-teman, untuk mendapatkan hadiah atau rewards yang bisa digunakan untuk upgrade OVR, untuk naikin kualitas pemain, gitu-gitulah teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, jadi kita melatih pemain dulu teman-teman ya. Oke, ini ada ini, kita tambahin ini aja. Ada ini, gua punya ini banyak banget cuy. Udah, kita pakai aja lah teman-teman ya. Oke, lanjutkan. Oke, walaupun sih belum bisa naikin OVR-nya si Haaland teman-teman. Jadi dia tuh 82 sedangkan OVR-nya 83, butuh banyak sepertinya. Oke, ini ada beberapa misi atau misi harian yang bisa kalian kalian selesaikan dan kalian dapat hadiah seperti ini teman-teman. XP latihan ini cukup penting teman-teman, untuk kalian bisa gunakan dalam mengupgrade atau melatih pemain andalan kalian gitu ya, biar dia OVR-nya itu naik terus gitu ya. Poinnya itu bisa naik terus teman-teman. Jadi semakin sering kalian misalkan tugas, semakin sering kalian latih, maka kemampuan pemain kalian juga akan semakin baik gitu ya. Oke, jadi ini adalah latihan cetak 5 gol. Oke. Kita langsung ke akademi teman-teman, untuk menyelesaikan misi kita yang sempat tertunda teman-teman. Jadi gue masih di akademi di menengah, sementara ini gue ke pakar ya. Oke, hanya beberapa saat saja teman-teman. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, oke. Hanya beberapa, 1, 3, 4, 4 aja, 4 kali lagi aja. Oke, kita mainkan. Alright teman-teman, jadi kita langsung mainkan saja teman-teman. Jadi ini udah bermain sepertinya di menit 15. Oke, tadi gua nggak tahu sih kenapa masih begini ya, mungkin karena masih latihan jadinya dikasih random begini bro. Oke, alright, ini kita kasih kesini dulu, kasih kesini. Oh ya, jangan gitulah, nggak usah banyak gaya bro. Nah kan hampir jauh kan. Oke, langsung terupas, langsung shoot. Enak sekali teman-teman, nice sekali. Udah mulai ngerti gua teman-teman, udah mulai terbiasa dengan FIFA Mobile, dengan kontrolernya, dengan visi mainnya, udah mulai terbiasa ya. Mungkin perlu dibiasakan lagi, perlu diasah lagi biar makin ciamik teman-teman ya. Oke, nice sekali, kita unggul 1-0. Oke, ini masih latihan teman-teman, tentu saja masih latihan. Situasi akan berbeda ketika kita berhadapan dengan player yang beneran juga teman-teman ya. Tapi udah, kita mulai dari yang biasa-biasa, yang basic-basic dulu. Oke, nice sekali, terupas yang baik sekali, offside nampaknya. Ah, sayang sekali teman-teman. Wih, masa itu offside teman-teman, astaga. Serius tuh offside, seriusan tuh offside bro. Dengkulnya Haaland doang yang lewat teman-teman. Tapi ya okelah, kita harus menghargai wasit, karena wasit lah yang bertugas memimpin laga teman-teman. Oke, kasih ke oke. Salah bro. Oke, ini dia. Langsung stasiun terupas, nice sekali teman-teman, nice sekali dari Reina. Nice sekali teman-teman, nice sekali. Sebuah placing, gue suka kalau gol itu placing teman-teman, karena gue suka membuat kesal kiper lawan gitu ya. Oke. Tadi terupas yang bagus dari Haaland teman-teman, dan tinggal di placing aja, dan gue suka gol-gol seperti itu ya. Gol-gol yang santai, nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah yang lebay-lebay, santai aja tapi mematikan gitu loh. Oke, siapa yang dituju? Sama Haaland, nggak ada yang tuju sepertinya. Oke, berhasil rebut, kita rebut lah bro. Gasak kakinya, oke dia. Oke, nice sekali Reina lagi. Aduh, kejauhan sih. Oke, langsung shooting. Oke, itu dia, nggak kena. Oke, pelanggaran sepertinya. Oke, sudah habis. Gue kira pelanggaran, teman-teman. Oke, tos dulu. Biar membangkitkan chemistry ya. Membangkitkan chemistry antar teman. Oke, santai dulu. Berikan ke belakang. Oke, langsung ke depan saja. Oke, offset kah? Oh ya, yes, offset. Jelas sekali itu offset sepertinya. Ya, kalau dari sini, oke. Kalau dari sana ya, mana gue tahu kalau itu offset ya. Oke, Haaland. Langsung ke depan saja. Oke, kejar kiper. Kiper kejar lah. Oke, kenapa diam aja kipernya, cuk. Oke. Ah, itu yang jauh itu aja kita kasih. Nice sekali. Oke, tinggi sekali bolanya.
Oke. Okay. Malah dibuang. Oke. Okay. Masih kita yang kuasain. Nice sekali. Oke, okay, sabar yuk, gas. Gas. Oke, okay, guys, gas. Fernandes. Ada Haaland di sana, langsung shooting saja dong. Oke, okay, itu dia. Nah, kenapa pakai dijatuhin lagi? Kenapa? Oke, okay, selebrasinya Haaland emang gitu ya, Pro. Selebrasi kan enggak gitu deh selebrasinya dia ya. Ya mungkin ya, terserah FIFA Mobile aja lah mau ambil yang mana ya, karena kan ini semua semua tim, semua pemain, semua logo, semua jersey itu lisensi resmi dari FIFA atau menjadi resmi ya, bukan kaleng-kaleng bro, bukan bajak-bajakan, hak cipta langsung dong coy. Oke, masih terbuat lagi sama Haaland nih, gila nih pemain nih, boleh-boleh coy. Oke, nice sekali itu dia, gol-gol seperti itu gue suka, tapi gol-gol yang santai, nggak usah buru-buru, nggak usah keras-keras, cukup santai aja tapi mematikan gitu. Oke, nice sekali. Oke, jadi ya semua di sini logo pemain, logo tim, jersey pemain, jersey tim, apa semuanya itu nama, apa namanya, selebrasi semuanya itu resmi ya, resmi dari FIFA, dan ini jadi kalian bisa menikmati gitu. Oke. Nice sekali, itu Fernandes yang dituju, tapi sayang sekali teman-teman. Gua tadi maksudnya ke Fernandes mau terupas gitu, tapi kenapa lewat bola atas ya? Oke, nice sekali, berhasil terebut. Nice sekali. Oke, nice sekali. Wow, dibuang saja nampaknya. Tadi sebenarnya gue mau muter pas, cuk. Kenapa begitu ya? Oke, kasih ke Fernandes. Nice sekali. Oke, Fernandes. Langsung shoot, crossing aja. Oke, seperti bisa ditahan. Nice sekali, berikan ke sini. Waduh, kayak gue harus begini deh. Oke, kayaknya gue harus begini, megang ya. Biar telunjuk gua tuh bisa leluasa gitu menunjuk-nunjuk arah. Oke, berhasil diblok. Oke, masih bisa digagalkan. Nampaknya gua malah bingung ini. Gua masih menyesuaikan jari jemari gua, teman-teman ya. Karena oke, di langsung terupas, apakah terupas atau syuting gua juga enggak tahu. Kayaknya sudah mau habis waktunya. Oke, kenapa gua kesana ya? Oke lah teman-teman, mungkin tangan gue tadi salah pencet, salah permasalah, salah instruksi. Harusnya gue tap gitu, bukan gue swipe. Kalau kalian swipe gitu, jadi itu akan membuat teman kalian tuh shooting teman-teman. Jadi buat shooting kalian swipe, tapi kalau buat oper kalian touch aja, entah itu touch area lapangannya atau touch pemain kalian langsung ya. Kira-kira begitulah teman-teman ya. Oke, kita berhasil menang. Kayaknya gue dapat sesuatu deh. Oke, buka musim. Oke, membuka mode musim bisa diakses dari menu utama. Oh, gua bisa buka menu baru ya. Oke. Oh, ada pemain baru, ada Bane. Oke, Bane ini siapa? Gua juga nggak tahu. Oke, kamu telah membuka musim. Mainkan musim penuh bersaing melawan setiap tim di Liga demi hadiah dahsyat. Lihat dari layar beranda. Oke, kita bisa. Ntar aja lah. Next video aja, gua akan coba buka-buka. Ya. Kita buka mode musim ini, mode seperti apa sih? Yang menarik dari musim itu apa gitu ya? Next, tapi sekarang gue mau fokus dulu untuk berlatih. Wah, oke. Okay. Waduh. Usap untuk menembak. Begini. Oke, okay, waduh, kena dong. Minus 100 dong kalau kena. Oke. Okay. Masih kena lagi. Gimana caranya, bro? Oke. Okay. Oh, begitu. Oke, okay, begitu caranya, teman-teman ya. Oke, set. Oke, nice sekali. Boleh. Oke, perlu dibuat garis gitu kan, buat garis gitu tuh, teman-teman. Biar apa, bola kalian tuh sesuai dengan arahan kan. Kalau naik ya bawa naik, kalau turun ya bawa turun aja gitu ya. Oke, gue udah mulai mengerti. FIFA 532 paket naik level ada terbuka. Kamu telah memperoleh paket naik level dan dengan formasi baru stamina maksimalmu telah meningkat ke 65. Oke, ada penambahan tambahan. Ada yang kita dapatkan. Oke, ini dia dapat XP, dapat stamina, dapat formasi dibuka. Oke, ada formasi tersendiri nampaknya ya. Sesuai kita, jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk, nggak perlu susah buat formasi. Jadi ada formasi yang bisa kalian langsung gunakan gitu. Ntar lah kita coba-coba teman-teman ya. Oke, kita langsung mainkan lagi laga di akademi ini teman-teman ya. Oke, sekarang nih lagu situasinya lagi gue pakai 4-3-3. Jadi situasinya oke, musuhnya pakai 4-4-2.
Jadi situasinya adalah babak kedua, teman-teman, dari babak kedua dan skor masih 0-0. Lalu kita kick off. Oke, kita ambil kick off duluan. Oke, sprint, 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 sprint. Ada Haaland, ada Haaland, ada Haaland, ada Haaland. Oke, Haaland, Haaland, jangan begitulah, jangan begitulah. Oke. Nice sekali, nice sekali, nice sekali, bro. Nice sekali, sebuah kerjasama yang cantik, teman-teman. Sebuah kerjasama yang cantik tadi berhasil diselesaikan oleh Comley untuk membuka apa namanya, membuka skor untuk Kupits. Kok namanya Kupits? Kenapa gua namanya Kupits? Harusnya lang lain gitu namanya. Kenapa Kupits coba? Harusnya itu nama user sama nama oke. Okay. Bahkan kau okay, enggak. Nama user dan nama tim itu dibedakan gitu ya biar enggak bingung, cuy. Oke. Okay. Offset kan? Offset dong. Offset dong. Alah, offset dong, astaga. Gua kira enggak offset ya. Oke. Okay. Ya dengkulnya doang sih, dengkulnya oke, okay. Dengkulnya doang sih yang offset ya. Tapi ya udahlah, mungkin dengkul juga memiliki peran yang cukup penting. Oke. Okay. Sepertinya bola hanya menuju kiper. Anggaplah, cuy. Tangkeplah, bro. Oke, berikan ke sana. Nice. Giring gua cek. Oke, ke sini dulu. Oke, nice. Ayo. Bawa bolanya. Tumpahan. Oke, nice sekali. One two yang sangat keren. Sangat keren. Berikan ke sini. Oke. Ya, masuk dong. Itu sih sepertinya bunuh diri, teman-teman. Own goal sepertinya. Ya, own goal tuh, cuy. Oke, kita mau on goal, mau goal sendiri, mau goal lawan, mau goal kayak mana, yang penting gol-gol ya gol, teman-teman ya. Oke, kita rebut-rebut lagi. Oke, nice sekali. Sudah mulai terbiasa nampaknya. Memang perlu dibiasakan begini-begini ya. Oke, nice sekali. Bawa lari, bawa bolanya. One on one, nice sekali, teman-teman ya. Tinggal disontek aja, bro. Fernandes, oke, dia tuh selalu membentuk angka lope apa, karena angka simbol lope-lope ya. Oke, okay. Nice sekali tadi sebuah kerjasama dua pemain dari Kupits FC nampaknya. Oke, okay. Direbut bolanya, nice sekali. Oke, okay, kok begitu? Rebut lagi, tanggung jawab, biasa kan tanggung jawab ya. Oke, okay. Nice sekali, langsung dari melebar saja, melebar, langsung ke sini, langsung shoot. Ding, mantap, padahal keren banget cuy, volley, langsung first time volley bro, tapi sayang sekali masih gagal nampaknya. Oke, langsung ke depan, serang lagi, gua padahal lagi coba-coba gitu, lagi mencoba-coba, gimana kalau tendangan jarak jauh tuh kira-kira berpeluang gol apa enggak? Ternyata sebenarnya susah teman-teman ya. Ternyata cukup susah nampaknya. Oke, ada Haaland. Kali ini ada Haaland. Langsung ke kanan maksudnya, teman-teman. Tapi sayang sekali. Gagal dia. Oke. Menit 90 dan selesai sudah, teman-teman. Selesai dari tahun gol 3-0. Atas siapa ini? Oldham Athletic. Siapa Oldham Athletic itu? Tim dari mana? Coba kan. Oke, kita menang. Kesulitannya normal. Mungkin kalau udah dipakar, mungkin kesulitannya akan meningkat, teman-teman. Oke, ini yang kita dapatkan. Oke, ada yang bisa kita upgrade, teman-teman ya. Oke, dan ini ada pemain emas. Oke, ini ada peluang untuk mendapatkan pemain emas. Kita langsung gaskan aja lagi, teman-teman ya. Latihan, bro. Memang latihan-latihan itu perlu, teman-teman. Latihan itu memang diperlukan, gitu ya. Oke, langsung situasinya begini dong. Kok. Ya, masuk dong. Nah, itu gua nggak tahu, teman-teman. Itu gua nggak tahu gimana cara menghandlenya ya. Oke, kalau hal itu gua nggak tahu gimana cara menghandlenya itu. Oke, kita tertinggal 1-0 nampaknya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Nice sekali, kita akan balas, teman-teman. Santai aja, bro. Haaland di sana langsung shooting dong, Haaland. Nice sekali. Dengan poli aja Haaland, ada Haaland, bro. Tenang aja, bro. Oke, santai ya, udah mulai ngerti. Tapi gue belum ngerti kalau lagi posisi-posisi bola-bola set piece ya. Kayak corner tuh yang dipencet tuh apa gitu, yang dipencet tuh harus apa. Kan gue pencet sprint ya, jadi sprint ya. Nggak rebut bola ya. Rebut bolanya harusnya ada gitu ya. Khusus untuk rebut bola gitu ya. Oke. Pelanggaran nampaknya. Nice sekali. Nah, begini-gini nih, gue nggak ngerti coy. Mau diapain gitu kan. Oper sini. Oke. Perpinggir. Oke, kok di lob. Santai aja. Apakah gua kepencet ke terlalu keras atau gimana? Kok semuanya lob semua, coy? Kok boleh tinggi semua, bro?
Oke, jangan kasih, jangan kasih, jangan dikasih, jangan dikasih. Oke, ini dia. Oke, nice sekali. Kita rebut. Kita rebut. Oke, santai dulu. Oke, oper dulu. Nice sekali, langsung through pass. Nice, langsung bawa bolanya, bawa bolanya, bawa bolanya. Langsung umpan ke sana, umpan jauh, langsung shooting. Oke. Sayang sekali. Masih bisa ditangkap, nampaknya terlalu masih terlalu mudah kayaknya ya. Oh, oke. Oke, nice sekali. Oke, ada Fernandes. Fernandes. Oke, nice sekali itu, indah sekali. Oke, udah masuk, udah masuk. Enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Enggak usah lagi, udah masuk kok, udah masuk. Oke, sebuah skema tadi yang keren, teman-teman. Oke, langsung ada udah kayak main futsal ya, bukan kayak main bola gue ini. Oke, oke, selesai sudah. Kita berbalik unggul, teman-teman, di atas siapa ini? Exeter City. Exeter City itu siapa lagi kan? Oke. Nice. Oke, kita kasih ke Haaland. Sayang sekali teman-teman. Tadi gue kira nggak dapat coba bolanya, makanya gue biarin tadi. Kalau gue tahu gue dapat, tahu dapat tadi gue nggak gue biarin cuy. Oke. Terus, ayo terus hajar aja, panjang, injak palanya. Oke, nice sekali. Oke, langsung terupas. Offset ya. Ah, offset teman-teman. Terlambat tadi, terlambat sekian menit ya, bukan sekian detik lagi terus. Ya ampun, cuma segitu doang loh offsetnya. Cuman sedikit aja teman-teman ya. Sudah, tapi ya udahlah. Keputusan wasit harus kita. Oke, kenapa begitu? Keputusan wasit harus kita hargai ya. Mau bagaimanapun dia yang bertanggung jawab atas jalannya laga. Oke. Offset lagi. Kita lihat tayangan ulangnya. Oke, satu. Oke, cuman ujung-ujung sepatunya aja tuh, ujung-ujung sepatu aja loh yang lewat, teman-teman. Tapi udahlah. Mau gimana lagi, kita hanya bisa berpasrah pada wasit gitu ya. Oke, nice sekali. Set. Oke, nice sekali. Langsung ke depan, nice sekali. Langsung offset. Baru gua ngeliat enggak offset lo tadi tuh. Oke, itu offset kah? Itu offset ya. Oke lah. Oke. Mungkin gua harus lebih berhati-hati teman-teman biar enggak terjebak dalam posisi offset. Oke, seperti harus dilihat-lihat lagi gitu posisi pemain belakang mereka tuh di mana gitu ya. Oke, ke tengah. Nice sekali. Oke, ke tengah lagi. Oke, ke sini. Nice sekali terus pasnya. Sayang sekali masih bisa dibaca sih. Itu sih ya gampang sih dibaca ya. Masih gampang untuk dihalau nampaknya. Oke, begini. Rebut bolanya. Nice sekali. Kok rebutan sama teman sendiri, cuk. Oke, sepertinya mulai-mulai keras. Sepertinya mulai keras. Oh, bisa one-two ya di sini ya. Oke, boleh-boleh. Boleh-boleh di sini. Bisa one-two ternyata. Oke, jangan lewatin bolanya. Oke, nice sekali. Bawa bolanya. Langsung berikan kepada Fernandes. Fernandes offset dong. Haaland nggak usah minta-minta. Oke. Aduh, gua mau ngoper ke sana tadi, ke ujung. Tapi sepertinya idenya terlalu tidak mungkin bisa direalisasikan gitu ya. Oke, selesai sudah. Oke, kita menang 2-1 walaupun sempat tertinggal 1-0 tadi teman-teman, tapi ya udahlah, mungkin harus begitu gitu. Memang harus ada tantangan sedikit gitu ya. Alright, teman-teman, kita dapat satu pemain ini, namanya siapa gua enggak tahu. Mudah-mudahan sih bagus ya. Katanya bilang pemain bintang gitu. Sissoko. Oke, Sissoko sih kayaknya gua tahu lah, gua pernah tahu lah. Tapi Sissoko yang mana ini? Oke, gua enggak tahu ya, Sissoko yang mana. Oke lah teman-teman, jadi sekian dulu untuk Aviva Mobile-nya. Mungkin ntar gue akan coba kita akan coba mainkan di laga ini. Apa namanya, kamu baru saja membuka musim. Nah ini kita mainkan liga yang ada di musim. Tempat kamu bisa bermain di liga autentik. Ayo kita lihat. Oke, ntar kita lihat di next video aja. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Langsung subscribe and bye-bye.